Ya iya, sing gajine 8 juta yo TKW, ora. Sing pakaiane api-api yo TKW. Sing video YouTube-an TKW. Sing video Instagram-an TKW. Sing YouTube-an TKW. Tong yang keren TKW. Kok aku lemu? Mendundung. Ancan aku lemu. Maka kamu akan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian kamu mati di sini, matinya fisabilillah. Amin. Saya doakan semuanya panjang umur. Amin. Bu Nulis panjang umur. Amin. Orang sebelumnya mati, Bu Nulis hidup sendiri misalnya. Jadi kalau niatnya cuma kerja mubadir, ya gak mubadir sih, tapi mangiman. Alangkah bagusnya kalau kemudian kamu ngeterapi dawuh Kanjeng Nabi, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Sing iso ngamal ini malah awakmu, Mbak Fitton dan kawan-kawan. Promosi. Acara hari ini dihadiri oleh Mbak Fitton. Kong yang paling kreatif, baju kuning jilbab merah. Kogian paling kreatif, irungnya ditindik di sana, malah kalau kebo. Penulis juga ditindik, oh beda kandeng-kandeng. Katanya disitu ada tindik. Begitu selesai di sol sepatunya, ada uang 100 ribu, mas. Pak, tolong segera ya, ngalor ngidul mulai susuk gak dapat kembalian. Apa kata tukang sol sepatu? Sudah mas, Anda terburu-buru, silakan uangnya dibawa. Coba, bayar 5 ribu. Gak bisa bayar karena uangnya 100 ribu, dibalikin kabeh loh. Padahal bagi orang yang belum makan 3 hari 3 malam, 5 ribu itu kan banyak, beras 1 kilo. Sudah kamu, saya ikhlas. Mulai dia semangat jualan lagi, karena laku sekali, jualannya tambah mantap. Tolong cepat. Dia ingat betul dengan firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi ini sudah dijamin oleh Allah. Betul. Betul. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Enggak boleh. Asyakku fil rizki, asyakku fil razik. Orang yang meragukan rezekinya berarti meragukan sang pemberi rezeki. Itu tuh yakin loh. Akhirnya apa? Semangat. Tolong cepat tuh sampai jam 12. Nggak cepat. Akhirnya mas. Tolong cepat. Kata yuk kurang mental ya, maafin kata. Begitu denger adzan. Allahu Akbar, Allahu jangan sol sepatu ditaruh langsung dia masuk ke masjid wudu. Orang itu kalau nggak punya duit loh sholatnya khusyuk. Bahkan kadang-kadang begini ngesaknya loh. Tandu duit kan jengkel saya kadang-kadang dan dikonfusir sholat begini. Sholat pertama kali di belakang kayak makruf makanya begini dikritik sama orang-orang netizen. Maka saya bilang, maha benar netizen dengan segala cangkemannya. Oh, baru masuk Islam 4 jam sholat-sholat kok dikritik. Saya ngajari dia sholat cuma 3 menit gara-gara mau diajak sholat kayak makruf amin. Gus, Deddy Corbuzier mau diajak sholat sama kayak makruf, bisa apa enggak? Langsung saya bilang sama Deddy, bro, mau diajak sholat kayak makruf, langsung dasik memperingat. Bahannya jini matuh ya. Akhirnya saya sholat 3 menit di hadapan dia. Setelah itu dia langsung praktek wudhu aja masuk ke kamar mandi. Untung aja lo kecewa, iya toh. Akhirnya dia sholat, itu sholat pertama kali setelah masuk Islam. Itu sudah dikritik macam-macam. Seharusnya kita itu malu. Kok banyak orang Islam dari lahir juga gak pernah sholat tuh masih banyak. Betul gak? Kuning
aneh. Kenapitan. Tindi. Saya yang punya. Pak Azizah. Azizah. Nah, ini nama Pak Azizah. Besok kini sing berkurang, ini tak salah ini aku. Ini India. Langsung dari masuk pengajian nyanyi Tumpah Iwa. Malah ampe terus minta. Akhirnya dia sholat Allahu Akbar, gak punya duit. Khusuk jajal ngomong duit duit. Omongnya HP ini TKI 5. Malah wes muni kabe. Allahu Akbar. Nonet 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 sopoy. Gaya, masih gaji ni 8 juta yo TKW, ada. Sing pakaiannya api-api yo TKW. Sing video YouTube-an TKW. Sing video Instagram-an TKW. Sing YouTube-an TKW. Kong yang keren TKW. Kok aku lah begini mesti oleh berasa hidup yo. Iki hidup Kong yang, sing dia hidup lonte ya. Selesai sholat, dia doa, tangan diangkat. Dia ingat betul. Artinya apa? Dia ingat betul bahwa manusia itu ketika minta sama Allah enggak mungkin enggak dikabulkan oleh Allah. Ya enggak? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an fala yastajibu liman yu'minu bil 'alamin yarsudun. Ya Allah, kula wis telung dina ora bersyukur ramangan. Oleh kekurangannya bergawe, kulo manja menjawe, tapi dengan dereng menek hasil nganti anak bojo kulo mati, aku rapopo. Aku rapopo. Fasih kok mau ditajuin kok. Tuh, ada yang semua gue, nganti anak bojo kulo mati, ini urusan yang jenengan, buat urusan kulo. Ngopo gue. Akhirnya rambut sholat, ngumpi banyu wudhu, keluar semangat lagi. Sal sepatu. Tadi masnya datang dong. Pak, lu mau kemana mas? Bapak sepatu ini jebol. Boleh. Saya hanya mau terima kasih sama bapak. Anda tadi tidak merepotkan saya uang 5.000. Saya tadi tergesa-gesa karena mau itu tes beasiswa di Inggris. Dan akhirnya saya nyampe kampus, tes saya tepat waktu dan saya diterima pak. Gara-gara bapak tidak merepotkan saya uang 5.000. Akhirnya ngambil amplop dikasih dibuka isinya 500.000. Apa kata bapak ini? Mas mas, sampai ngini aku, satu sewa reson musuhnya kok ini 500.000. Apa jawaban mahasiswa ini? Saya tidak minta susu pak, ini ucapan terima kasih saya karena bapak tidak repoti saya uang 5.000. Inilah pertolongan Allah, the power of God. Ini rondo-rondo gimana ini ngomong. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya, suamiku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, buat dicek lagi ya Allah. The power of God. Maka hari ini apapun masalahmu, yakinlah. Selama di dalam hatimu tertanam nama Tuhanmu, maka Tuhanmu tidak akan pernah membiarkanmu. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Amin.